Sehari jelang bulan suci Ramadan, tumpukan massa terjadi. Kali ini terlihat di Bank BNI Kota Kuala Tunggal. Ratusan warga Tanjab Barat rela antri untuk mencairkan dana bantuan BPUM dari pemerintah pusat. Seakan virus corona telah hilang di bumi serengkuh dayung serentak ketujuan. Ya, inilah suasana tergambar di Bank BNI Kota Kuala Tunggal pada Senin 12 April pagi. Demi rupiah, warga rela antri di Bank BNI Kuala Tunggal sejak pagi. Terpantau sehari jelang bulan suci Ramadan, ratusan warga Tanjab Barat rela datang ke Bank BNI Kuala Tunggal untuk mencairkan dana Banpres Produktif Usaha Mikro. Salah seorang warga desa Pematang Lumut, Sabariah, mengatakan ia rela keluar dari desanya sejak pagi hari untuk menuju kota Kuala Tunggal sebab pencairan bantuan BPUM tidak bisa diwakilkan. Sebelumnya dapat informasi ini dari mana, Bu? Dari kawan-kawan lah, kawan kami. Kawan-kawan yang ngasih tahu? Iya. Sebelumnya Ibu ada ikut PNM juga, Bu? Tahun tadi kami ikut, dapat kami tahun tadi. Dapat bantuannya? Iya. Bulan 12 tadi. Hal senada juga diungkapkan Sabrina. Kedatangannya di bank dikarenakan sebelumnya ia mendapatkan pesan singkat di handphone menyatakan bahwa bantuan pemerintah pusat sudah dapat dicairkan. Hah? Ngantri apa tuh? Ngantri uangnya nih. UMKM tuh ya, bantuan tuh ya. Itu mungkin apa dapat pemberitahuan dari mana gitu bisa tahu nih? Katanya lewat HP. Lewat HP WA ya. Kawan-kawan juga yang nganu kan ngasih juga beritahu yang ketua-ketuanya. Berapa tuh dapatnya, Bu? 12 katanya. Juta 200. Surya Kurniawan, JEK TV, melaporkan.